aspalan jalan lingkungan jenis 8 di kampung Cibule Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi sepanjang 700 meter disambut antusias warga sekitar. Warga di kampung Cibule menyambut dengan sukacita pengaspalan jalan tersebut yang direalisasikan pemerintah Desa Bojong melalui alokasi dana desa tahap 2 tahun 2024. Pengaspalan jalan dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan desa dengan melibatkan tim ahli dan dibantu swadaya warga sekitar dalam pelaksanaannya. Jalan lingkungan di kampung Cibule merupakan akses satu-satunya bagi warga sekitar dalam menjalankan aktivitasnya, baik itu pertanian, kesehatan, dan juga pendidikan. Dengan pengaspalan ini diharapkan dapat mempermudah transportasi masyarakat serta dapat meningkatnya perekonomian khususnya di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Ade Saipul, Palapa TV, mengabarkan. Saya sangat-sangat terima kasih ya kepada reng-rengan desa dan juga reng-rengan atasan pemerintah. Itu saya sangat terima kasih adanya pembangunan ini, saya terima dengan senang hati lah gitu. Keadaan jalan saya dulunya lah kurang memadai, sekarang udah begini lah rasanya, saya terima keenakannya gitu. Ya rupa-rupa akses ini cuma pertanian dan juga jalan pekerjaan gitu, rupa-rupa pekerjaan gitu. Ya manfaatnya besar-besar gitu juga.